diceritakan kok ini. Nah, sekarang ya ya seperti itulah, seperti bapak-bapak Persani. Masih trauma Bu ya? Iya, masih trauma jelas agak. Tadi juga udah enggak mau sekolah, hari kemarin udah enggak mau sekolah. Sebenarnya dari kemarin pagi sudah ngomong enggak mau sekolah, takut katanya. Memang kejadian ini bukan pertama kali. Sepertinya bukan, itu sudah ceritanya semalam sama Bu En apa ya, katanya sudah berulang kali. Sering mengeluh sakit gitu ya. Kalau sama saya ke rumah, saya kan budenya ke rumah cuma bilang gini, "Bude, awakku lara kabeh. Kenapa Nen? Aku ditendangi koncone Bude mau nang sekolahan." Teniku terus lah kok iso apa sira nakal ora wong kan kancaku nakal-nakal kabeh kok budhe teniku paling ngeluhnya cuma itu enggak pernah nyeritakan si A mukul si B mukul si C mukul enggak, dia cuma ngeluh badannya sakit. Mudah-mudahan enggak terjadi sama yang lain, ini sudah cukuplah sama Neni. Saya terus ya minta diproseslah seadilnya, soalnya itu menyangkut juga trauma keponakan saya. Enggak, seperti sekarang kan udah enggak mau sekolah, terus nangis, tadi pagi aja udah nangis. Wih, cawarin.